Salam para pemirsa Hope Channel yang diberkati oleh Tuhan. Senang bertemu kembali bersama saya, Pendeta Rickson Sarumpait, di dalam pendalaman akan Firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pernahkah kita mendengarkan sebuah ungkapan yang berkata? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Saya pikir ungkapan itu adalah ungkapan yang kita tahu dengan baik dan kita sering dengar. Pernahkah juga Anda mendengarkan orang lain mengeluh kepada saudara? seakan-akan doa mereka, permohonan mereka tidak didengarkan oleh Tuhan. Mungkin saja mereka mengatakan, "Ah, percuma. Kita berdoa juga Tuhan tidak dengar. Kita rajin ke gereja pun seperti tidak ada gunanya. Saya rajin membayar persepuluhan pun" Toh juga Tuhan tidak mempedulikan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang mendengarkan yang pernah mengalami hal seperti itu. Namun Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita menonton sebuah Film atau sinetron, maka tentu sangatlah baik untuk menyimpulkan sebuah cerita itu. Haruslah kita melihat atau menonton keseluruhan video tersebut, film tersebut, tontonan tersebut, mulai dari awal hingga selesainya. Sehingga kita tidak memberikan kesimpulan yang salah, cerita yang salah, dan pendapat yang salah. Di dalam Alkitab sendiri, ada banyak kasus yang nampaknya kesusahan, penderitaan selalu dialami, dirasakan, seakan-akan Tuhan tidak peduli dalam kehidupan mereka. Namun salah satu dari cerita tersebut, saya ingin memilih, memilihkan bagi kita cerita tentang Yakub. Sebelum kita melihat lebih jauh, saya mengajak kita semua untuk menenangkan hati kita sejenak menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami di sorga, Terima kasih untuk kesempatan kami. Boleh kembali mendengarkan, mempelajari akan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kami pengertian. Tuhan, tunjukkan kepada kami pelajaran-pelajaran yang berguna bagi hidup kami, sehingga melalui firman ini hidup kami akan terberkati. Melalui firman ini, hidup kami akan diperbaharui. Menjadi lebih baik di hadapan Tuhan maupun sesama. Kami terima kasih, Bapak, di sorga. Ampuni kami dari dosa kami, di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, para pemirsa Hope Channel, dimanapun Anda berada, saat ini cerita Yakub terdapat di dalam buku Kejadian. Dan kalau saudara dapat melihat cerita ini, maka Anda akan menemukan bahwa cerita tentang Yakub hampir mengambil tempat seperempat dari seluruh Kitab Kejadian. Itu artinya bahwa cerita tentang Yakub ini adalah cerita yang cukup panjang, tetapi bukan secara kebetulan. Tuhan mengizinkan cerita Yakub ini mengambil tempat yang cukup panjang di dalam Kitab Kejadian, tetapi ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan, ada pelajaran yang Tuhan ingin berikan melalui cerita Yakub ini. Jarakku yang dikasihi Tuhan, nama Yakub. Artinya memegang tumit, tetapi dapat juga berarti penipu. Memang, di dalam cerita kehidupan Yakub, terlihat bahwa Yakub adalah seorang yang licik. Dia menipu kakaknya, meskipun sesungguhnya ibunya yang menjadi sutradaranya. Tetapi, tetap saja, Yakub memiliki keinginan juga untuk menipu kakaknya. Tetapi, apapun caranya, Yakub mendapatkan berkat dari ayahnya. Mungkin kita katakan, "Oh, itu kan dengan cara penipuan, dengan cara yang licik." Tetapi tetap saja bahwa berkat itu sah menjadi milik Yakub. Yakub akhirnya diberkati oleh Tuhan, dan berkat itu menjadi miliknya. Dan berkat itu merupakan pemberian dari Allah, tetapi ketika dia memperoleh berkat dari ayahnya, disinilah diawali masa kelam dari hidup Yakub. Kalau dia mau menelusuri irama kehidupannya ke belakang, maka ini adalah episode awal kesusahan, penderitaan, kesialan di dalam kehidupannya kita akan melihat seperti apakah episode kelam yang dialami oleh Yakub. Yang pertama, oleh karena penipuan yang dia lakukan dan ketahuan, maka dia harus lari dari rumahnya, dari rumah ayah dan ibunya. Lari merantau menjadi seorang hamba Sejauh enam puluh kilometer, seraku kalau kita hendak bepergian ke tempat yang jauh itu menyenangkan. Tetapi, kalau itu oleh karena terpaksa atau oleh karena kita dikejar-kejar dalam suasana ketakutan, tentu perjalanan seperti itu adalah perjalanan yang melelahkan. Kemudian, setelah dia lari meninggalkan rumah ayah dan ibunya, dia tidak pernah lagi berjumpa dengan ibu yang sangat dia kasihi sampai ibunya meninggal. Apalagi pada waktu itu, komunikasi belum ada sama sekali. Tidak seperti sekarang ini, walaupun kita jaraknya jauh, tapi kita bisa berkomunikasi dengan media yang ada. Kemudian berlanjut, dia ditipu oleh pamannya sendiri untuk mendapatkan istri yang sangat dia cintai, yaitu Rahel. Dia harus bekerja menjadi 14 tahun. Oleh karena ketika dia bekerja 7 tahun, dia hanya mendapatkan lea yang sebenarnya bukan bukan wanita yang dia cintai. Ceraku selama kurang lebih 20 tahun lamanya dia bekerja di rumah pamannya Laban. Kemudian selanjutnya dia harus mati-matian memohon kuasa perlindungan dari Tuhan untuk menolong dia menghadapi kakaknya. Ketika dia berniat pulang dan berita ini sampai kepada Esau, maka Esau telah bertekad untuk menghabisi dia. Coraku yang dikasihi Tuhan, Cerita kelam itu berlanjut terus. Anak perempuan satu-satunya yang dimiliki oleh Yakub diperkosa. Saudaraku, ini adalah sebuah perbuatan yang menjadi aib bagi keluarganya, dan oleh karena peristiwa itu maka anak-anak dari Yakub membunuh orang satu kota banyaknya dan itu dilakukan oleh Simeon dan Lewi kemudian cerita itu berlanjut kembali istrinya yang sangat dia cintai yaitu Rahel meninggal dunia tidak berhenti, episode kelam itu sampai di situ. Ruben, anaknya yang paling tua, tidur dengan istrinya yang lain. Lalu Yakub juga ditipu oleh anak-anaknya dengan berkata bahwa Yusuf, anak yang sangat dia sayangi. Mati dimakan binatang buas, dan untuk inilah dia harus berpisah dengan Yusuf, kurang lebih 20 tahun, dengan perasaan bahwa anaknya sudah mati di dalam cerita yang tidak habis-habisnya kekelaman demi kekelaman penderitaan demi penderitaan dialami oleh Yakub. Mungkin sampai di sini ketika seseorang mengalami dia akan menyerah. Mungkin Yakub bisa berkata, "Oh, ternyata tidak ada gunanya hidup bersama dengan Tuhan." Hidup saya malang terus, atau apa artinya diberkati menjadi pewaris berkat dari Tuhan? Kalau yang kuhadapi adalah hal-hal seperti ini, mungkin juga Yakub bisa katakan, "Tuhan, saya tidak kuat lagi, saya menyerah." Biarlah Tuhan, perjuangan saya sampai di sini saja. Kita putus hubungan saja, atau mungkin dia katakan, "Tuhan, Engkau adalah Allah yang kejam, tidak adil, Engkau tidak peduli dengan saya dan penderitaan saya." Seraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan kalau setiap hari akan panas, karena mungkin hujan akan turun. Tuhan tidak pernah berjanji laut itu selalu tenang, karena kadang harus ada ombak yang deras. Tuhan tidak pernah berkata bahwa selalu bunga itu terlihat mekar, karena Dia pasti akan layu. Tuhan tidak pernah menjamin kita selalu sehat, karena terkadang memang kita sakit. Tuhan tidak pernah hanya mengatakan tentang kehidupan. Yang diisi oleh senyum dan tawa, karena tangisan juga sering terdengar dalam kehidupan manusia. Namun, ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Allah kita adalah Allah. El sadai Elohim Allah yang perkasa penyedia segala kebutuhan kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 Firman Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemalangan Yakub belum berakhir sampai di situ. Karena ada satu waktu di mana dia dan keluarganya terpaksa bersusah payah untuk mencari makanan, oleh karena kekeringan yang panjang, maka mereka harus mencari makanan sampai ke Mesir dengan bersusah payah, tetapi... Cerita ini berakhir dengan happy ending, seperti cerita cinderella. Yakub akhirnya bertemu dengan anaknya yang sudah lama dia pikir hilang, anaknya yang sangat dia cintai, yang sangat menghiburkan hatinya, setelah 20 tahun terpisah lamanya soraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Yakub mengalami sukacita yang begitu luar biasa. Yusuf akhirnya melalui petunjuk raja Firaun diberikan tanah yang sangat baik. Diberikan tunjangan yang layak sebagaimana keluarga raja. Dan Yakub masih hidup, kurang lebih 17 tahun lagi, menikmati semua fasilitas yang menyenangkan yang dia dapat nikmati bersama dengan keluarga besarnya di Mesir. Saudaraku, kita akan melihat dampak-dampak positif. Mengapa Tuhan mengizinkan semua episode kelam di dalam kehidupan? Yakub dengan terpisah dari rumah, maka Yakub belajar menjadi mandiri. Yakub boleh dikatakan adalah anak mami, anak rumahan. Biasanya, anak mami, anak rumahan itu kurang mandiri sedikit-sedikit tanya mama sedikit-sedikit lari di mama tetapi oleh karena dia harus meninggalkan ibunya maka Yakub menjadi seorang yang mandiri memutuskan segala sesuatu atas pikirannya sendiri selanjutnya dengan bekerja lebih dari 20 tahun di rumah pamannya dia lebih mengetahui cara mengatur suatu usaha secara mandiri, oleh karena sebelumnya dia tidak ubahnya seperti perempuan, hanya di rumah memasak, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah selanjutnya dengan belajar. Saya ulangi, dengan ketakutan yang sangat terhadap kakaknya Esau, Yakub belajar bagaimana seharusnya bergantung sepenuhnya pada kuasa Allah dan mempercayakan nasibnya kepada Allah. Karena dia tahu dia tidak berdaya dan dia penuh dengan ketakutan yang sangat untuk menghadapi kakaknya yang ingin membunuh dia. Selanjutnya dengan terjadinya peristiwa terhadap anak-anaknya pemerkosaan pembunuhan dia lebih mengetahui karakteristik anak-anaknya dia juga menjadi lebih sadar bahwa ada yang salah dengan pendidikan yang dia berikan kepada anak-anaknya Kemudian, dengan matinya istri yang dia cintai, dia belajar untuk menyayangi istrinya yang lain. Dia belajar untuk tidak mengilahkan salah satu istrinya. Dia menjadi belajar cara bersikap adil demi keluarga, demi kebaikan dia dan keluarganya. Bukan hanya itu saja, dengan dijualnya Yusuf, maka Allah mengajarkan untuk kedua kalinya bagi Yakub bagaimana harus bersikap adil kepada anak-anaknya, dan lebih istimewa dari dia adalah munculnya bangsa pilihan yang dinamakan sebagai bangsa Israel. Bahkan lebih penting lagi dari situ dari keturunannya lah terlahir jurus selamat. Bukankah Allah itu adil? Bukankah Allah itu peduli kepada dia? Bukankah Allah itu Sesungguhnya, baik merencanakan segala sesuatu yang terbaik bagi hidup Yakub. Kesimpulannya, mengapa sering banyak di antara kita yang bersungut kepada Tuhan? Yang pertama, karena kita salah menempatkan citra Allah di dalam kehidupan kita. Kita hanya mau memandang Dia jika kita perlu. Kita pikir dia baik kalau dia memberkati kita secara materi, dan kalau tidak diberkati kita secara materi, berarti Tuhan itu tidak baik. Yang kedua, kita hanya mengidentikannya dengan materi atau sesuatu yang nampak di dalam kebutuhan kita, artinya. Kalau kita susah, maka Allah tidak mengasihi kita, dan kita akan akui bahwa Dia adalah Allah. Kalau Dia memenuhi segala materi yang kita inginkan, yang ketiga, kita sering cepat menyimpulkan tentang Allah, padahal menyimpulkan Dia mesti. Di dalam keseluruhan hidup kita, sama seperti sinetron tadi, film tadi, kita tidak bisa berhenti di tengah jalan, lalu pulang, lalu membuat sebuah kesimpulan atas film itu, tetapi harus atas keseluruhan. Demikian juga, kita proses hidup kita ini masih berjalan terus, jangan kita menyimpulkan, sedangkan proses itu masih berjalan. Kemudian, yang keempat. Kita memandang berkat Allah itu secara duniawi, tetapi kita tidak pernah berpikir dengan upah yang Allah sediakan justru bukan dunia ini, tetapi dunia yang baru bagi kita. Kiranya melalui Firman Tuhan ini kita akan diberikan kekuatan, kita akan diberikan iman, keyakinan bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi saudara. Dan bagi kita semua, kita berdoa: "Ya Tuhan, Allah kami di sorga, terima kasih. Oleh karena Engkau adalah Allah yang ajaib, terima kasih. Oleh karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi hidup kami, ajar kami, ya Tuhan, agar kami selalu mensyukuri setiap hal-hal yang terjadi dalam hidup kami. Oleh karena satu keyakinan bahwa Tuhan ingin menempah kami, membentuk kami." menjadi pribadi yang dapat mempermuliakan namamu. Terima kasih ya Bapak di sorga, karena Tuhan sedia mendengar dan memberkati kami. Karena kami berdoa di dalam nama anakmu Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin.